Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel saya, dan di hadapan saya udah ada sepeda lipat atau selin teman-teman. Ini Element City full original. Ada beberapa part yang saya ganti teman-teman. Ini mau sedikit saya review-review. Dan ini kondisinya benar-benar masih 90% original teman-teman, masih asli bawahnya. Hanya beberapa aja yang saya ganti teman-teman dan saya tambah. Oke teman-teman, lanjut aja kita review. Di sini forknya ukuran 20. Terus ini spakbornya juga masih ori teman-teman. Ini ban udah saya ganti pakai Kenda. Terus bagian frame masih ori. Ini listnya juga masih ori. Element City Spot. Ini catnya juga masih ori teman-teman. Hanya ini saya tambah tempat untuk minum, botol minum. Handle post juga masih ori, ini masih besi ya teman-teman, masih besi. Terus bagian setang juga masih ori, ini alloy. Shifternya juga masih ori, Shimano 7 speed. Indek pengereman masih U-brake, masih ori juga. Ini masih plastik nih teman-teman. Ini handlenya, pegangan tangannya ini alloy. Kemudian kabel-kabel masih ori. Terus belnya ini kubah, hanya ini gripnya aja saya ganti nih teman-teman. Gripnya saya ganti, baru ini gripnya. Terus kemudian kita ke bagian saddle. Ini saddle juga masih ori teman-teman, Element. Dan ini ada sobek sedikit di sini. Seat postnya juga masih ori, seat postnya masih ori. Terus seat clampnya masih ori. Terus ini kancing dari framenya juga masih ori. Ini boncengannya juga masih ori teman-teman, masih ori boncengannya. Ini sepeda jarang banget dipakai kayaknya, masih mulus banget. Saya dapatnya masih mulus begini teman-teman. Terus bagian crank, bagian crank juga masih ori. Ini ukuran 52. Hanya pedalnya aja nih saya ganti nih teman-teman, merek Neko. Pedalnya saya ganti merek Neko. Pengereman belakang masih U-brake, masih ori bawahnya. Di sini saya tambah tas carrier teman-teman, tas carrier untuk bawa-bawa barang. Terus kemudian RD-nya masih ori juga, Shimano, masih ori Shimano. Sprocketnya juga masih ori juga, ini masih 7 speed masih ulir ya. Ini rimnya juga masih ori, peleknya ukuran 20 murni, hole 28. Terus kemudian di sini ada mata kucing, ini juga ada mata kucing. Ini mata kucing tambahan teman-teman, sama ini lampu juga tambahan, udah saya tambah. Dan sepeda ini dipakainya nyaman banget nih teman-teman, masih full original. Catnya juga masih ori, listnya juga masih ori. Dan ini semuanya masih pelor ya teman-teman, di bagian head tube-nya juga masih pelor. Ini comb steer-nya masih pelor. Terus prehub-nya juga masih pelor, ini masih pelor. Terus di bagian crank-nya juga masih pelor juga. Ini belum BB ya teman-teman ya, masih pelor. Nah, itu masih pelor teman-teman, masih ada pengancing ininya, pengunci
kom ininya, kom kranknya semuanya masih pelor, terus tali-tali juga masih ori bawahnya nih teman-teman. Ini sepeda jarang banget dipakai sama orangnya, jadi saya dapat ini keadaannya seperti ini, masih original. Dan ini mau saya pakai buat olahraga sendiri teman-teman, masih mau dicoba-coba buat olahraga sendiri. Walaupun masih pelor, belum bearing, tapi ini enteng banget dipakainya teman-teman. Saya bannya pakai Kenda ukuran 150, sebelumnya mereknya Kenda juga kalau nggak salah, ukurannya 175, ini saya kecilin pakai 150, dan larinya tambah enteng teman-teman. Ban dalam juga masih bawaannya karena ini sepeda jarang dipakai. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu review dari saya. Dan ini sepeda rencana mau saya bikin touring. Nanti ini di belakang udah ada carrier-nya teman-teman. Tas touringnya udah ada. Rencana di sini mau saya tambah lagi ke atas ini. Jadi ada tiga, dia ada tiga seat di atas ini teman-teman. Ada tiga seat. Nanti di bagian depan juga rencana sini mau saya taruhin keranjang sepeda lipat. Saya taruh keranjang, mungkin nanti ininya di sini naik ke atas, nanti ke sini. Ini juga belum sempat saya pasang keranjangnya, belum sempat saya beli teman-teman. Rencana mau saya bikin sepeda touring dan mau saya bikin sepeda nyaman teman-teman. Saya pertahankan kondisi originalnya, tapi mau saya bikin senyaman mungkin karena saya ada rencana mau jalan-jalan ke Bandung, tapi saya mau masukin ke kereta. Jadi kalau sepeda sel itu kan bisa dilipat, nanti kalau udah sampai Bandung atau udah sampai puncak bisa digoes. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya, semoga menghibur. Terima kasih teman-teman buat yang udah subscribe, buat yang udah nonton, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Oke teman-teman, selamat beraktivitas, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.